ada yang merapat gitu bang. Iya. Ini sudah tidak memungkinkan karena pemukiman sudah terlalu banyak di sini. Dulunya mungkin pertama waktu ada izin, ini masih posisi hutan, masih posisi aman. Sekarang sudah banyak pemukiman. Mau tidak mau kita harus pindahkan dia ke tempat yang aman. Ini sekitar 20 atau 30 ekor. Rencana kita pindahkan ke Muara Bulian. Ada di situ kolam yang kita coba kerjasama dengan pemegang izin juga di sana. Tentang izin tentang apa labi-labi. Jadi di penangkaran itu kita numpang dulu sementara sampai kita pelajari nanti itu rencana pelepas liarannya kemana. Jadi pergi siapa mendang? Awas tuh ekornya. Cari pijak aja, cari pijak. Terus cari pijak. Tolong antarin ya. Biar.